Halo, assalamualaikum. Jumpa lagi di channel kita Fitrian teman-teman. Gimana kabar kalian? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat ya. Minum jangan sakit-sakit. Ini ya teman-teman. Sekarang kita mau bikin buat sahur ya. Ini ada labu sisa kemarin. Terus ini ada bawang merah sama bawang putih. Terus ini udah rebus mie goreng. Sebab ini sisa kemarin sekalian buat bikin sarapan adik sama kakak. Kita pas dulu ya. Nih ya, kita iris-iris. Sepi ya kalau pas sahur nggak ada adik sama kakak. Kalian aja buat bikin ini sarapan. Iya, udah dicuci semua sekalian sama tangannya dicuci. Mama ketemu lagi dipakai baju yang ini ya, baju yang ini tuh nyaman banget. Sebab ada plaket ya, tuh plaket itu kancing ya. Kalau lagi menyusui, jadi enaknya ada itu ada kancing. Kalau nggak kancing seleting gitu. Karena kan menyusuinya ASI ya. Bukan pakai duduk. Ini dulu ya bawangnya. Kalau mama nggak bikin video nih ya, bisa nggak bikin video berarti sahurnya kadang nasi goreng bukannya hanya telur aja, telur ceplok. Kalau nggak bikin video, karena kemarin kadang bikin kadang enggak. Sebab sekarang itu kondisi ade sama kakak kadang-kadang panas, kadang-kadang turun, kadang-kadang panas, jadi bikin khawatir gitu. Itu bikin video enggak setiap hari kayak kemarin-kemarin enggak. Ini bawangnya udah matang, kita masukin labunya. Sebenarnya naik kita mah nggak berbagi resep ya, sebab nggak punya resep apa-apa. Karena memang ini mah keadaan aja. Ini kita kasih air ya. Nih ya, labunya udah empuk. Terus kita kasih kaldu jamur sama garam. Terus kalau kita ngadain bumbu mie yang ini takutnya kurang berasa, soalnya kan itu hanya buat mie goreng aja. Jadi takutnya kalau dikasih labu kurang berasanya, rasanya kurang. Nah yang penting ininya udah empuk aja. Udah tiga kali dikasih ini apa mie gorengnya, campurin di sini nih. Terus kita kasih ini, kalau kita mah sering ya, sering bikin kayak gini si mama di kampung. Tapi kalau suami kita kemarin sempat nanya, besok sahur mau sama apa? Biasanya kan nasi goreng, kalau nggak nasi goreng, telur. Tapi ada labu sisa kemarin. Terus, mau diapain katanya? Labunya mau dicampur sama mie. Masa labu dicampur sama mie katanya gitu. Biar nanti kita tanya rasanya gimana. Udah matang kan, sebab tadi minyak udah digodok-godok sengaja biar durasinya nggak kelamaan. Minyak digodok-godok kita angkat ya. Mari kita sahur ya.
Sabi ko naman po. Salamat po na ikan ibadah puasa ya. Buat yang menjalankan. Bismillahirrahmanirrahim. Karena kita gak sholat tarawih, mau niat dulu, Kak. Mau niat ini puasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bukan ada bangun, Kak. Ya. Enak enggak? Enak banget. Baru kali ini. Baru kali ini. Lalu ini campur labu. Sini deh, kelihatan. Itu kena bayangin. Enak katanya ini campur labu. Kalau di dalam yang sepi ini tuh kalau di tempat mama mau favorit. Kalau ini udah dicampur labu. Jadi kalau di kampung mah labunya ngambil minyak mungkin. Adik sepertinya bangun karena ini jam 3 atau jam 2. Sekarang kita puasa yang ke 14. Yang ke 16 katanya. Udah dulu ya teman-teman. Adik bangun kayaknya. Mukanya gak betah. Gak banget tapi ini makan enak banget. Nama. Ayo lagi ya. Iya. Nggak kayak ini campur labu enak ternyata. Oke, yang paling mau oh, adik nangis sudah dulu ya teman-teman. Ambil baiknya buang buruknya. Jangan takut ya. Selamat menunaikan ibadah puasa buat yang menjalankan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.